jobnya lumayan agak lancar lagi, cuman dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Terus ke mall juga udah bisa, seneng banget. Jadi apa ya, cuman harus membiasakan diri pakai apa namanya, sering-sering pakai masker, pakai face shield, terus cuci tangan gitu-gitu emang agak ribet, cuman namanya awal pasti disesuaikan lah. Tapi seenggaknya udah mulai seneng karena nggak di rumah aja lagi. Ini berapa kali hujan keluar? Kalau misalkan bintang tamu kayaknya ini baru lagi. Kalau acara reguler udah dari sekitar sebulan yang lalu lah. Tuh. Masih khawatir nih? Masih banget sebenarnya tuh, masih khawatir banget. Cuman selagi kita yang memprotek diri sendiri, bisa membentengi diri sendiri dengan pakai apa namanya, beberapa alat yang bisa tertutup terhindar dari virus, masih aman lah. Si kemarin prewed sama John Martin. Ah, gini kan. Enggak, Deng. Itu lagi di endorse make up, terus Johnnya nyamperin aku. Jadi ya begitu, kayak foto yuk, foto deh. Tapi memang lagi dekat. Karena satu program bareng. Hubungan spesial. Spesial dalam hal partner, iya. Hal lagi dekat dia, iya, karena kan lagi sering ketemu, jadi curhat-curhatan apa, ngomongin kerjaan, ngomongin masalah negara, keuangan negara, semua itu sama dia bareng berdua. Kalau sama Kang Sule kemarin gimana? Oh, itu udah diklarifikasi. Kalau aku sama Kang Sule emang sebenarnya emang temenan, kakak adik lah, lebih kayak kakak adik. Kalau misalnya ada yang baper, itu hanya netizen yang berharap kita bisa jadian gitu. Tapi Kang Sule sendiri kayak gimana? Kang Sule sendiri mah baik, terus kayak apa ya, masih kayak biasanya, cuman pas saat-saat waktu itu sering live bareng, memang sering intens sih komunikasinya gitu. Cuman pas kalau sekarang sih belakangan sih udah nggak begitu sering, tapi masih baik aja. Tapi sekarang masih single atau ada? Aku, iya, kalau misalkan status masih single, cuman apa ya, kalau ada orang dekat sedang penjajakan lah banyak. Tapi nggak pengen cepet-cepet? Pengen mbak, pengen banget. Aku mau ada sih. Planningnya kapan? Kok bisa bulan ini, minggu ini, tahun ini. Orang enak gitu kalau wawancara aku sendirian kan. Jadi kalau ada yang berdua gitu kayak, aduh seneng banget ya. Didoain aja lah, pengennya sih cepat gitu. Cuman gak pengen cepet nikah terus cepet bubar juga kan, amit-amit ya. Sekarang banyak kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, sambil berdoa sama Allah, sambil berusaha, sambil memilih. Nyari yang gimana sih, Cik? Baik, dewasa, gak suka PHP, apa ya, omongan dan perbuatan itu sesuai gitu lah. Sama apa ya, sayang aku padanya, sama yang suka aku sebagai Jessica gitu. Berarti sering di PHP-in? Belajar pengalaman penting. Iya sih, pernah lah di PHP-in tuh, karena kayak misalnya bilangnya ayo kita nanti married bla 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 gitu kan, kayak ayo, makanya aku berani komitmen bertahun-tahun lama, kayak endingnya berani apa, berani menjanjikan tapi sendirinya nggak komitmen kayak gitu. Kamu punya syarat banyak kali sama cowok? Enggak ada. Enggak ada syarat aku mah. Yang penting mau terima apa badannya, sayang apa badannya. Terus apa ya? Tuh udah, syaratnya itu doang kan, gampang kan? Ya sama seiman lah. Neng.